Ahmad Barokah, warga Padukuhan Ngipik Sari, Desa Harga Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, damel kerajinan boneka saking Kajeng Maoni lan Kajeng Wadang. Kekalih kajeng kasebat mboten patoso alot lan mboten atos sanget, pramila trep kangge damel kerajinan. Dipun biantu dening sedasa tenaga karya, Ahmad damel maneka boneka. Dene ingkang dipun remeni konsumen inggih boneka Kajeng irah-irahan tradisi, kadosta boneka manten adat Jawa, Sunda lan Bali. Dene reginipun antawis 30.000 ngantos 50.000 rupiah. Kerajinan boneka damelanipun Ahmad dipun sate dateng sawetawis wewengkon Indonesia. Antawisipun DIY, Jakarta, Bandung lan Bali. Bahannya dengan menggunakan bahan kayu mahoni, kayu wadang. Kemudian produk yang kita bikin ini berupa boneka kayu, kemudian tempat perhiasan, tempat tusuk gigi dan lain-lainnya. Kemudian tema-tema yang kita terapkan ini adalah tema-tema tradisi Jawa dan juga tema-tema alam sekitar. Kemudian pasarannya kita kirim ke daerah lokal, ke kota-kota besar di Indonesia, ke Jakarta, Bali, Bandung, dan lain-lainnya. Ahmad mboten nemahi pepalang ing babagan panyadining kerajinan damelanipun. Nanging ingkang dados pepalang inggih peragat produksi ingkang saya tikel, awit kaperbawan mindhaipun regi bahan baku, kajeng lancet sarta kirangipun tenaga karya mumpuni. Pangajapipun regi bahan baku saged gumathok supados mboten kangelan nemtokaken regi kerajinan boneka damelanipun. Subardi, Jogja TV.